pintas barang enak di RH. RHF. RHF. Airport. Nah, mau jalan kemana ini? Kemana? Mau es krim. Oke, kita menunggu pesawat. Kita mau jalan. Masih lama, guys. Ini bandara ini baru ya, bandara bisa ini. Kelihatan dan baru lama sebelah sana. Di mana? Sebelah sana ada baru lama lewat jalan sana tadi kita. Tadi kan kita belok kiri lampu merah. Iya. Belok kanan ada lurus. Ini bandara Fisabilillah. Bandaranya imut. Bandaranya imut lucu. Ini ATM-nya Mandiri BNI. Tempat makannya di situ. Oke ta. Mana ininya? Tiket. Tiket loh. Kukira Mandiri. Tak kira Mandiri ini apa? Aku kira Mandiri apa? Oke, di depan ini toilet. Itu pintu keberangkatan. Terus ini tempat jajanan sama apa customer service long waktu. Terus itu tempat kedatangan sebelah kanan, sebelah kiri keberangkatan. Oke guys. Nah, ini terminal kedatangan itu apa enggak? Bawahnya itu bawahnya itu arrival, bukan arrival, arrival. Bakso Surabaya roti. Oh nah, ini informasinya. Nah, dari Jakarta berarti nanti nunggu CT ke mbak. Oh, lain itu
mau jam 20. Ya, nunggu itu. Nanti cerita itu. Terus ini kalau kita pesan taksi. Itu musola, musola ada di situ. Ini pesan taksinya. Musolahnya, aduh, beli es krim coy coy, makan mbak. Nah. Mbak. Oke, okay, mandiri ini. Apa ini? Jalan, Mbak. Mandiri apa? Gak berfungsi ini. Berfungsi apa ya? Oh, gak tahu. Oh, antrian apa sih? Oh, ini charging. Ini charger. Dari bandara RHF kita bisa parkir di depan saya itu parkirnya di bawah ini untuk pick up zone taxi atau mobil keluarga. Ini drop zone-nya. Lihat situ, Pak. Nah, saya mau lihat parkirnya motor sama mobil. Nah, itu kedatangan, ini keberangkatan. Oke, okay, guysku. Kita mau masuk guys, karena tadi saya dengar sudah bisa check-in. Kita terlalu pagi kesini. Kita sudah sampai, sudah ada panggilan untuk check-in, jadi kita mau masuk. Kita sudah ada di dalam ruang check-in. Nah, ini setiap penumpang dilakukan screening untuk di X-ray bawaannya. Kira 11. Oke, setelah selesai screening bawaan-bawaan, baru kita check-in. Disesuaikan dengan maskapainya. Setelah komplit check-in, baru kita naik. Itu bisa dilihat. Oke, okay, guys, inilah situasi dan kondisi Bandara Raja Haji Visabilillah. Namanya adalah salah satu pahlawan nasional. Makamnya ada di Pulau Penyengat.
kita naik. Kita naik ke atas untuk boarding. Nah, penerbangan internasional sama domestik tetap ke depan. Masa cek banget. Oke, kita sudah ada di dalam. Sebelah kiri setelah screening adalah WC, dan ini kebetulan anak-anak. Ini ruang tunggunya. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. Expectations.